Oke guys, bertemu lagi bersama saya Fauzan Abdurrazak Mutakin. Jadi kali ini gue bakalan ngasih tutorial cara untuk menghapus postingan Instagram secara sekaligus dalam jumlah besar gitu guys ya, dalam jumlah besar. Jadi langsung aja ke caranya. Jadi di sini kalian itu butuhin yaitu aplikasi yang namanya Cleaner for Instagram. Buat kalian yang belum punya aplikasinya, kalian bisa download di linknya ada di deskripsi. Kalian tinggal klik dan langsung aja download ya guys ya. Oke, kita langsung buka aja di sini namanya Cleaner for Instagram. Dan kalau yang pertama kali kalian itu masukin username dan password Instagram kalian tentunya ya guys ya. Nah di sini masukin aja username dan password Instagram kalian yang akan dihapus postingannya atau feednya ya guys ya, karena mungkin menurut kalian terlalu banyak, terlalu lebay, ya entah kalian ya gitu guys ya, apa alasannya mau dihapus. Oke, jadi di sini gua bakalan masukin dulu dan kita skip dulu guys ya. Dan udah, ini di dalam aplikasinya itu tampilannya seperti ini. Jadi ada following, followers, media, like, dan setting. Jadi sini following itu untuk kita ngehapus untuk follow siapa aja secara langsung. Misalnya kita mau nge-unfollow seseorang lah yang nggak penting gitu, kita unfollow aja. Nah kalian bisa langsung secara garis besar atau secara bukan garis besar ya, besar gitu untuk beberapa orang kalian bisa langsung juga. Dan followers juga kita bisa hapus di sini dalam jumlah besar gitu guys ya, secara langsung tanpa harus satu-satu. Nah gitu guys ya, tinggal pilih-pilih aja dan pencet si petirnya dan delete. Dan di sini media, tentu aja ini tutorial utama kita untuk ngehapus feed atau postingan di Instagram secara sekaligus ya guys ya. Dan ini tidak terbatas, ada triknya. Dan untuk kalian yang nyekip-nyekip gak bakal tahu apa itu triknya, biar unlimited dan terus gitu guys ya, tanpa batas limitnya untuk ngehapus. Di sini kita itu dikasih gratisnya itu limitnya itu 50 ya guys ya, untuk ngehapus bebas ngapus apapun dalam angka 50 saja gitu guys ya. Dan di sini like juga kita bisa dislike. Nah di sini ada foto gua, mungkin dia nge-like gua ya guys ya. Oh ini maaf, ini adalah akun teman gua ya guys ya, akun MLM entahlah pokoknya itu, dia mau gua hapusin gitu postingannya. Nah di sana di setting itu ada di sini noh free 50, yaitu kita itu dikasih 50. Jadi kita mau menghapus postingan apapun yaitu 50 ya guys ya, kita dikasih gratisnya. Dan ada triknya, jangan di skip-skip, makanya ada triknya dari gua. Dan oke, next aja. Dan di sini itu gak bisa kita beli lisensi lagi karena aplikasi ini tuh udah gak ada di Play Store. Jadi mungkin udah si pengembangnya itu mungkin udah bodo amat gitu ke aplikasinya, entah kenapa gitu, mungkin gak masuk Indonesia juga, gak tahu gitu. Nah di sini itu kalian itu tinggal quick select atau mau nge-select semuanya, kalian tinggal quick select dan kalian delete aja gitu. Kalau mau nge-delete semuanya gitu. Kalau mau dipilih-pilih tinggal diklik, klik. Nah semuanya, dan kalian itu klik tanda petir dan langsung delete postingan yang kalian tandai gitu guys ya, secara langsung, nggak satu-satu. Ya satu-satu sih, tapi secara langsung lah, nggak ribet klik, enggak. Jadi ini klik, hapus, delete, semuanya diproses gitu untuk delete gitu ya guys ya. Nah di sini gue itu seleknya tuh 72, sedangkan dikasih gratisnya itu 50 ya. Nanti ada triknya, tunggu dulu. Jadi itu step by step ya guys ya. Nah di sini kita clean dulu. Nah ini sebagai pembuktian ya guys ya, gue ke akun Instagramnya, namanya itu tadi Mr. Plangsing ya guys ya. Lihat postingan aja lah ya, lihat postingannya aja no, sama ya guys ya. Awalnya itu ini yang biru-biru ini. Nah ke bawahnya juga sama. Jadi kita buktiin bahwa ini tuh aplikasi real, nggak bohongan, bahwa bisa ngapus secara langsung. Nah, sama ya kan ya, biru-biru 6 siki lah cek Sunda nama. Nah kita delete aja langsung. Ini 72 ya yang diseleknya, tapi kita bakalan dapat 50 aja karena gratisnya 50. Oke. Nah kita tunggu dulu. Nah ini ngedelete langsung ya guys ya, kita tunggu dulu dan kita skip aja ya guys ya. 5 minutes later.
Oke guys, sedikit lagi udah beres ya ini ya. Kita dikasihnya 50 aja dan kita wow, udah beres ya guys ya. Nah, di sini untuk lanjutnya atau untuk unlimited-nya di sini itu harus berbayar katanya. Tapi kita ada triknya ya guys ya. Nggak berbayar. Soalnya ini lisensi juga udah nggak bisa dibeli dan gua punya triknya, jangan di-skip. Punya triknya yaitu caranya nanti ya guys ya. Step by step dulu biar kalian ngerti gitu, nggak nanya-nanya lagi. Gitu ya guys ya. Nah, sebagai pembuktian kita lihat postingan yang tadi kita hapus apakah sudah terhapus, dan wow, sudah terhapus ya guys ya. Lihat, ini real udah terhapus gitu. Nah, ini udah terhapus, kita lihat di sini. Nah, sama ya guys ya. Tadi awalnya juga sama yang ini yang belum terhapus. Ini kita bisa hapus lagi dan kita lihat udah gak bisa lagi guys ya. Udah di start gak bisa lagi. Gitu. Nah, ada triknya. Sekarang itu kita langsung aja masuk ke triknya biar ini unlimited gitu. Jadi gak terbatas. Caranya itu uninstall dulu aplikasinya. Kalian uninstall dulu aplikasi yang tadi yang udah dipakai, ingat ya guys ya, udah dipakai 50 tadi dan gak bisa lagi. Kalian uninstall dulu aplikasinya. Nah, kalian uninstall dulu. 5 minutes later. Nah, setelah kalian uninstall, kalian itu apa? Ini lagi ya guys ya, apa install lagi yang tadi, aplikasi yang tadi. Nah, kita install lagi aplikasi yang tadi. Jadi ini triknya ya guys ya. Kalian uninstall dulu yang tadi udah dipakai 50 dan kalian install lagi gitu ya guys ya. Tunggu, kita install dulu aplikasinya sampai selesai. Oke, tunggu dulu. Lumayan lama sih ini, soalnya HP kentang pula guys. HP kentang nih. Nah, oke, udah memindai ya guys ya. Bentar lagi, mohon tunggu, jangan kemana-mana. Nah, oke, di sini udah ya guys ya. Kita buka aja langsung di sini. Oke, kita buka. Nah, oke, jadi setelah diinstal lagi, gue langsung aja ya guys ya. Jadi setelah diinstal lagi, kalian login aja langsung dan kalian udah bisa 50 lagi. Jadi itu triknya itu gini, kalian install lalu uninstall gitu ya guys ya, setelah 50 dan mau 50 lagi kalian ngehapus, kalian uninstall lagi dan kalian install lagi gitu, 50 lagi gratis terus aja seperti itu ya. Gimana lagi ya guys ya, namanya kita tuh mau ini apa, praktis ya, gimana lagi, ini resikonya gitu guys ya. Nah, jadi di sini kita udah bisa lagi 50 lagi. Kita ke setting coba ya guys ya. Nah, kita coba aja langsung lah, kita coba langsung. Kita coba langsung di sini. Nah, untuk kalian yang mungkin bang kok postingannya di sini aplikasi sedikit, kalian scroll aja ke bawah itu nanti loading dan langsung muncul postingan kalian yang lainnya gitu guys ya. Kalau mungkin postingannya kalian sedikit yang terbaca. Nah, untuk lihat di sini lisensinya free-nya itu 0 lagi. Jadi kalian punya gratis 50 lagi untuk menghapus foto secara sekaligus dalam angka besar gitu guys ya. Nah, jadi kita bisa dilihat lagi ini sebagai pembuktian bahwa ini bisa lagi ngehapus gitu. Udah ya guys ya, bisa lagi ngehapus dan kita skip lagi aja lah. Oke. Dan ini udahlah bisa ngehapus gitu, jangan di-skip lah. Mungkin segini aja video kali ini ya guys ya, bahwa ini udah benar-benar selesai. No, lihat, mungkin videonya segini aja dan semoga aja ini bermanfaat untuk kalian yang mungkin nyari-nyari kemana, ke sini ke sana, gimana caranya agar menghapus postingan Instagram secara sekaligus. Bukan postingan, makan bukan postingan saja, bisa followers, bisa apapun, like dan lain-lain juga bisa, nggak dislike secara langsung bisa guys ya. Di aplikasi ini kalian langsung install aja. Dan mungkin untuk kalian yang enggak yang mungkin takut ke hack, kalian bisa kalian bisa ganti password aja setelah menggunakan aplikasi ini. Takutnya ada yang ngehack atau gimana, langsung aja ganti passwordnya aja biar aman gitu guys ya. Dan mungkin jangan lupa klik like juga dan klik share juga ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan tutorial ini. Dan jangan lupa subscribe untuk membantu berkembangnya channel ini ke depannya agar memberikan tutorial-tutorial bermanfaat untuk kalian. Dan bye-bye.